Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Nail Sila. Hari ini kakak akan membahas Toka Boca Indonesia. Jadi ada pertanyaan di kolom komentar tentang bagaimana cara membeli properti atau cara membeli rumah di Toka Boca ya guys. Nah, jadi sekarang kakak akan membahasnya bagaimana langkah-langkah untuk membeli rumah di Toka Boca ini dengan cara yang sangat mudah guys. Simak ya guys ya. Toka Boca. Jadi kita biasa klik keranjang belanja nih yang warna hijau ini guys. Setelah itu kita bisa pilih fasilitas apa yang akan kita beli. Nah, dan untuk melihat properti apa aja yang belum kita miliki, kita bisa melihatnya di bagian yang paling atas ini nih guys. Kalau misalkan ada tempat dengan tanda plus di atas, berarti itu adalah tempat yang belum kita beli atau belum kita miliki ya guys ya. Sekarang langsung aja kita akan membeli salah satu properti atau salah satu tempat. Misalnya kakak akan membeli taman hiburan ini. Nah, kakak akan membeli ini. Jadi ini harganya taman hiburan ini Rp25.119. Kita langsung klik tombol beli. Kita masukkan tanggal lahir untuk melanjutkan. Ini biasanya pertama kita buat nomornya berapa gitu. Nah, di sini ada beberapa pilihan cara membayar bangunan yang kita beli di Toka Boca ini. Dan ada satu cara yang kakak saranin karena ini simple sekali. Kita bisa memilih metode pembayaran di Indomaret atau di Alfamart ya guys. Misalkan kita akan bayar di Indomaret. Klik bagian pembayaran di Indomaret, guys. Setelah kita masuk ke sini, kita harus pergi ke Indomaret, guys. Dengan membawa uang Rp25.119. Nah, ada jasanya untuk Indomaret sekitar Rp3.000 atau Rp2.000 berapa gitu. Kita ambil Rp3.000 aja untuk jasa pembayarannya. Jadi kalau 25 tambah 3.000 berarti 28.000. Kita akan mengambil uang 28.000 untuk pembayaran taman hiburan ini ya guys ya. Nanti klik di sini. Dapatkan kode pembayaran. Klik dapatkan kode pembayaran. Nah, di sini ada sandi yang harus diisi ya guys. Kalian harus tahu sandinya. Ini sandi email. Kalau kalian tidak paham boleh tanyakan ke orang tua. Biasanya ini email pada perangkat, misalkan perangkat HP-nya menggunakan email ayah atau ibu, kalian bisa tanyakan sandinya apa. Jadi, wajib diisi ya guys ya. Kita tunggu prosesnya untuk mendapatkan nomor kode verifikasi. Nah, di sini udah muncul nomor yang harus kita serahkan ke kasir di Indomaret. Kita akan pergi ke Indomaret guys, let's go. Oke, kita melakukan pembayaran nih. Uangnya Rp30.000, kita kasih kodenya ini. Rp30.000 guys. 27.900 apa? Jadi berapa? 27.882. Jadi 27.800 guys. Oke, setelah kita melakukan pembayaran, kita cek ya guys ya. Apakah pembayarannya berhasil? Kita masuk lagi ke game Toka Boca-nya, kita buka lagi guys. Nih, di sini ada bagus, kamu sudah siap membangun ya guys ya. Setelah dilakukan pembayaran, tampilannya akan menjadi seperti ini guys. Jadi kita tinggal klik bangun guys. Nah, langsung guys. Nah, ini taman bermainnya udah jadi guys ya. Jadi langsung dibangun gitu dan udah langsung jadi guys. Kita coba buka ya guys. Ada apa aja di sini guys? Kita lihat ya. Fasilitas yang kita dapetin di sini ada boom doom. Ini sejenis apa nih? Kita naik ke sini guys. Apakah ini bisa nyala guys? Terus di sini ada main komedi putar gitu ya guys ya di sini ya guys. Terus kita klik play. Yang segitiga ini. Yeay. Berhasil guys. Untuk berhenti kita pijit yang ini. Nah, udah selesai. Terus apalagi fasilitas foto gitu guys. Pengen tahu deh ini kalau di foto berdua kayak apa ya guys ya. Terus klik apa nih guys.
Oh, ini fotonya buat foto di wahana ini, guys. Ini kan fotonya kosong nih. Coba kita print. Nih, setelah di print ini fotonya kosong. Jadi seperti itu, guys. Coba kalau berdua yang naik, guys. Kita play dan kita foto, guys. Nah, udah jadi, guys. Kita ambil fotonya ya. Kita lihat fotonya berdua. Di print out. Tarat, ini dia fotonya, guys. Kamu berdua lagi naik komedi putar. Terus ada wahana apa lagi nih di sini? Ini apaan nih? Nah, jadi ternyata ini tuh adalah sejenis kendaraan gitu ya, guys. Jadi sejenis kereta yang akan mengantarkan ketiga wahana yang ada di sini. Di sini ada tiga wahana yang tombol warna bulat ini. Nah, dan wahananya apa aja di sini? Ini ada ATM nih, guys. Ada ATM. Ada juga kursi roda. Terus sebelah sininya ada orang jualan gitu mungkin ya. Buat jualan gitu, guys. Ada kostum. Di sini ada popcorn, lollipop. Sebelah sini ada toilet. Oh, ini game tembak-tembakan gitu, guys. Ada balon di atas yang warna biru dan kuning di sini. Kalian lihat? Sampai dengan meletus, guys, balonnya, guys. Nah, ini dulu-duluan siapa yang lebih cepat meletus dia yang menang, guys. Kita coba berdua ya, guys. Yang biru menang, guys. Nah, itu cara mainnya ya, guys. Sebelah sini ada apa? Oh, ini ada komedi putar, guys. Kita akan naik ya, guys. Ini bisa untuk berempat. Kita ajak teman-teman yang lain, guys. Ibu ikutan yuk, Bu. Aku kan lagi jualan. Lah, nggak apa-apa, Bu. Naik aja, Bu. Gratis, Bu. Kita cari dua orang lagi, guys. Ini dua orang lagi. Ayo kita naik komedi putar. Ini ternyata bisa buat berdua, guys. Bisa banyak berarti ini. Yang naik bisa banyak, guys. Kita coba putar. Dan tombol ini adalah untuk mempercepat atau memperlambat putaran gitu ya, guys. Ini pelan-pelan banget putarannya. Kalau lebih cepat, kita geser ke atas sampai mereka pusing dah, guys. Kita turunin dulu pelan-pelan, baru kita stop. Nah, kita pergi ke wahana yang lain. Berarti kita harus naik dulu kereta untuk membawa ke tempat yang lain itu, guys. Kita klik segitiga ini, guys. Di sini ada wahana apa aja? Ih, perosotan, guys. Coba kita bisa naik ke tempat yang ini nggak nih? Ini udah ada orangnya. Kita coba naik. Yeay, seru banget, guys. Oh, ternyata yang itu kosong, guys. Ada satu yang kosong, guys. Kita isi dulu, guys. Ayo, Bapak naik, Pak. Ya, aku mau naik. Dari tadi nggak kebagian ini. Bapak nggak malu sama jenggot apa, Pak? Naik yang kayak gituan, Pak. Itu kan buat anak kecil, Pak. Gak apa-apa, aku kan mau naik aja, guys. Ya udah, Pak, play. Kita cepetin ya, guys. Wih. Wih. Kita lambatin. Perlambat. Wih. Ya, kita sedang aja. Wow, kayaknya seru ya, guys, kalau kita yang naik, guys. Wah. Kita lihat lagi warna sebelah sini, guys. Ada apa aja? Ini apaan? Oh, capit-capitan, guys. Kita coba ya, guys. Dapat nggak nih? Capit. Dapat, dapat, dapat. Yeay, dapat, guys. Ih, dapat, guys. Yeay, yeay, dapat, guys. Boneka shock. Wahana yang lain ini, oh, ini sama ya kayak komedi putar gitu, guys.
Kita naik ya, cobain ya. Play. Cepetin. Pusing. Kita lihat lagi ya ke wahana paling atas ya guys. Wahana paling atas. Ini yang tadi ya guys, tadi udah kita coba wahana yang sebelah sini yang ada fotonya. Sekarang kita ke sebelah sini. Oh, ini ada kafe gitu guys. Kita bisa beli makanan di sini. Beli minum. Beli. Oh. Bisa ngambil dari sini guys. Wow. Apaan yang bisa diambil dari sini? Hah? Apaan ini? Masih makan robot maksudnya? Gak paham yang itu guys. Kita sebelah sini ya guys. Ada apa aja? Ini buat foto nih guys. Fotonya di mana nih? Oh, bukan foto guys. Seru banget guys. Ya Allah. Kita coba ya. Jadi di fotonya tuh di atas. Kita coba ya. Sama bapak dong, temenin pak. Aduh, takut aku pak, ngeri pak. Oke, kita play. Wih, serem guys. Dijatuhin gitu dari atas guys. Duh, ada fotonya guys. Kalian berani gak sih kira nih main wahana yang kayak gini? Kita print out. Nah, udah jadi fotonya. Udah gak bisa dipegang, tangannya udah penuh guys. Minumannya simpen dulu ya. Nih, ini hasil fotonya. Itu wahana selanjutnya. Kita geser lagi sebelah sini. Ada apa sebelah sini? Ini udah dicoba, ini udah. Udah guys, segitu aja guys. Nah, itu wahana yang baru aja kita beli. Jadi pastinya kalian paham ya bagaimana cara membeli properti atau membeli rumah atau tempat di Toka Boca Indonesia. Kalian tinggal pergi ke Indomaret atau ke Alfamart terdekat untuk melakukan pembayarannya. Langkah-langkahnya udah kakak tadi rincikan bagaimana aja, apa aja yang diperlukan. Oke guys, sekian video dari kakak. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Ya guys ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.